What's up, baseball fans? Balik bareng gue, Padilla. Selamat malam semuanya dan selamat datang di segmen Next In Line. Wah, hari ini gue ingin memberikan semangat dan gue ingin membagikan informasi tentang seorang pemain asal Cirebon, yaitu Russell Ngoe. Nah, Russell ini kemarin bermain di tim varsity-nya, dia main high school di California. Tingginya dia sekitar 183 cm, bisa bermain point guard ataupun shooting guard. Oke, gue sebenarnya belum terlalu kenal banget sama Russell, jadi gue baru kenalan kemarin di Instagram, baru ngobrol-ngobrol pendek, pengen tahu aja mimpinya dia di basket dan juga apa nih next step-nya untuk dia. Jadi dia kemarin sempat bilang emang dia menitnya limited sekali di Damien High School, itu kenapa highlight dia nggak terlalu banyak. Tapi memang di Damien High School ini saingannya pasti gila banget, karena ini adalah salah satu program basket terbaik di California. Jadi Damien High School ini ranking nomor 25 di state California, jadi satu state itu. Dia rekornya 26 kali menang dan 9 kali kalah, tapi yang pasti gue yakin Russell di tempat latihan dia pasti dapat pengalaman dari teman-temannya, dan juga saat bertanding walaupun mungkin menitnya limited, at least dia dapat pengalaman bertanding melawan sekolah-sekolah yang top juga di California. Kalau gue lihat sekilas dari permainannya Russell ini, dia kayak speednya kenceng, atletis, shootingnya juga cukup bagus, dan dia kayak juga anaknya rajin bermain defense. Oke, sekarang ini Russell udah hampir lulus dari Damien High School. Dia akan berlanjut untuk mencoba try out katanya di Junior College. So, good luck with that, Russell. Kalau gue bisa kasih saran sih, yang pasti jangan pantang menyerah. Dan pas datang ke try out, man, you just gotta come with confident aja gitu. Jadi harus confident banget. Kalau gue bisa kasih masukan, for this summer, work on your handles and work on your shooting. Kalau kamu bisa bawa bola, safe banget, bisa lihat dapat court vision yang bagus, dan juga bisa nembak 3 point secara konsisten, menurut gua itu akan membantu sekali chance kamu keterima di junior college team. Karena junior college ini aku harus ingetin juga, aku juga dulu ikut tryout di Santa Monica College. Itu kebanyakan pemain-pemain yang cukup atletis dan memang tinggi-tinggi juga, karena junior college itu biasanya adalah pemain-pemain dari divisi 1 atau divisi 2 yang nilainya nggak bagus, jadi mereka nggak bisa langsung ke NCAA, jadi mereka nggak bisa masuk ke kampus yang besar, mereka lewat jalur junior college. Jadi saingannya akan sangat banyak banget, dan biasanya juga mereka skills-nya oke-oke. Itu mereka ke junior college karena memang raportnya mereka, nilainya mereka kurang bagus. Jadi pertama jangan sampai takut datang ke tryout, confident aja. Lakukan apa yang pelatihnya minta. Misalkan saat tryout dia pengen semuanya go game speed waktu drills, just do everything as hard as you can and at the best of your abilities. Menurut gua kalau lu bisa shootingnya konsisten, itu orang Asia biasanya akan dilihat itu sih menurut gua. Karena memang gua nggak boleh bohong juga, dulu waktu gua tryout ya orang pasti ngeliat gue orang Asia kurus-kurus gitu, kayak bisa apa sih ini orang gitu, padahal yang lain kan badannya buff-buff, tinggi-tinggi gitu. Tapi ya gue pede aja karena sama-sama manusia juga kok, kita nggak makannya nggak beda, mungkin dia makannya burger, kita makannya nasi aja. Tapi yang pasti kita nggak boleh takut sih pas datang ke tryout, jangan sampai kelihatan kita gemeter atau gimana. Just be confident, just do your job, do what the coaches ask, just be apa ya, kayak be a team player. Kalau bisa be vocal. Nah, kalau be vocal itu semangat tim, misalnya temannya good pass, just say good pass, good shoot, good shot, and then anything, just be vocal, be active. Menurut gue itu akan jadi salah satu nilai plus nantinya saat kamu try out di Amerika, karena kita tahu Amerika is a different beast, man. Apalagi kalau ada kampus, ada kuliahan, dan menurut gue junior college itu sebenarnya juga levelnya cukup tinggi sih. Walaupun kalau dibilang junior college di bawah, tapi man, junior college lumayan jago-jago sih menurut gue. So itu yang gue bisa sampaikan pesannya ke Russell. Of course, Russell, good luck. Gue dari sini akan terus memantau update-nya. Nanti kalau kamu juga main di travel, kalau masih bisa bermain, kita nggak tahu bulan apa nanti basketball season bisa kembali. Harusnya kan biasanya traveling AAU game gitu biasanya kan Juli mulainya, tapi kita nggak tahu karena Juli di Amerika bisa mulai basket atau enggak. Tapi yang pasti gue akan memantau terus. Please keep me updated on your basketball career. Semangat terus, latihan keras. Man, I'm waiting for the good news, man. Semoga kamu bisa keterima di junior college and bisa main di sana. So, Russell, keep up the hard work. So, I'm excited for you. Thank you so much for sharing all your videos with me. So,
for everybody else juga yang mau ke Amerika, jangan lupa untuk semua latihan keras karena di Amerika itu levelnya sangat berbeda sekali. So guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.